Halo semuanya, selamat datang di channel Muzi Gaming. Kali ini gue mau ngenalin lo soal spot mancing di game World of Prandis. Jadi buat kalian yang baru naikin level mancing kalian atau lagi cari bahan buat masak food untuk naikin level masak juga, kalian bisa lihat di video ini spot-spotnya dan ikan apa yang didapetin kalau kalian mancing di spot ini. Jadi soal mancing ini tuh naikin stat kalian ya. Bisa dilihat di sini mancing gue level 7 max. Jadi naikin bonus speed 12. Karena di game Prandis ini kalian tuh nyari koleksi. Koleksi semuanya dari kayak mount, pet, transform, emblem, bahkan reputasi gitu. Nah, buat naikin stat kalian, kalian bisa naikin level kayak mancing, masak, atau nambang mungkin. Jadi bisa ada nambah stat tambahan lagi. Untuk kalian yang mancing di map Antrak pulau pertama, kalian bisa dapat ikan gobi sama ikan spearfish. Jadi untuk di map Zakoren atau di Zakarakum, di sini untuk level 2 kalian akan dapat ikan siacup sama ikan stingfish. Untuk di Sanctuary of Kuntan kalian akan dapat ikan rockfish sama ikan gremlin. Di sini mapnya hati-hati ya, karena udah jadi map yang bisa free fight. Jadi dua bangsa, antar bangsa Femina sama Fir bisa berantem di sini. Map paling rusuh Given Up. Di sini kalian akan dapat ikan sea bream sama salmon. Hati-hati guys kalau mancing di sini. Soalnya ini map paling rusuh. Yang palingnya sering digangguin sama level yang lebih gede. Nah, untuk di map Kawazin kalian bakal dapat drop squid sama flying fish. Di sini mapnya udah nggak terlalu rusuh ya, sepi di sini. Jadi kalian bisa naik level pancing lebih santai nyari levelnya. Dan untuk level 4 kalau nggak salah, di sini Dus Village kalian bakal dapat drop octopus sama anglerfish. Di sini nggak ada rawa-rawa ya, jadi kalian mancingnya di pinggiran-pinggiran laut, kanan atau kiri lah. Sama kayak di Dus Village, di sini juga nggak ada rawa atau sungai, jadi kalian mancing di pinggiran kanan atau kiri. Di sini kalian akan dapat drop tuna sama murai. Di sini udah sepi ya, nggak bakal ada yang rusuh, enak lah buat leveling mancing. Di pulau terakhir yang bertema salju, Brazin, kalian di sini bakal dapat drop wale, paus, sama shark. Di sini kalian harus hati-hati karena banyak level 100 ke atas yang lagi leveling dan kadang suka rusuh.
Nah, untuk level selanjutnya kita nggak di map Antak lagi, kita udah pindah ke map Harwa. Di sana untuk level 5 ke atas, dan untuk pindah ke Harwa kalian ke Zakarakum dulu, habis itu cari portal yang ke Harwa dekat pantai portalnya. Di Harwa Landing tuh, di yang wilayah pertama, kalian mancingnya akan susah karena di mana-mana tuh udah zona perang, jadi akan ramai banget yang gangguin. Dan dropnya di sini ada filefish sama sarden, tapi kalau kalian mancingnya di pelabuhan yang di awal tuh dapetnya cuman gobi sama spearfish, jadi mancing di sini harus hati-hati. Untuk di wilayah kedua Arona, kalian bakal ngedrop turbot dan filefish. Filefish itu di mana-mana bakal ngedrop. Di sini mancing orang kebanyakan di hidden fishing ground di sini karena katanya sih drop mount, tapi emang drop mount sih, mount ikan mas gitu. Cuman gue nggak tahu, kalau gue nggak kano gue belum udah dapet. Untuk di Hasamunia yang wilayah ketiga, kalian bakal drop glowfish sama filefish, karena filefish tuh di mana-mana pasti ngedrop kalau di Harawa. Untuk di Fairy Occupation kalian bakal drop jellyfish sama filefish. Nah, untuk di pulau terakhir kurang, kalian bakal drop lobster sama filefish lagi dong. Dan sini udah yang paling ujung di Harwa. Nah, jadi itu video untuk kali ini tentang spot fishing yang ada drop-dropnya. Hampir semuanya dapat drop sih, cuman biar lebih gampang nyari ikannya biar nggak bingung. Semoga dapat bantu kalian semua yang lagi pada naikin level skill mancing sama nyari ikan untuk masak, naikin level skill masak sama untuk ya masak buat dapetin bang. Oke guys, gitu aja, terima kasih, thanks for watching.